Halo pemirsa Iwan Saja, kembali jumpa di channel saya. Kali ini sesuai dengan janji saya kemarin bahwa ada update pembaruan perangkat lunak untuk Oppo A3s ya, yang versi 2GB RAM-nya ini, screenshot-nya. Oke. Cuma di awal-awal video mohon maaf karena ini waktu pengunduhannya lama, jadi saya langsung ke bagian yang file sudah diunduh ya. Jadi untuk yang belum tahu caranya, kalian masuk ke pengaturannya. Kemudian di pembaruan perangkat lunak, kalian cek aja di situ. Nah, ada notifikasi untuk mengunduh filenya ya. 360 MB atau berapa itu ya. Pokoknya kalau yang masih bingung bisa lihat di dua video terdahulu, itu sama saja tentang pembaruan perangkat lunak. Bagaimana caranya dan prosesnya seperti apa? Langsung kita simak videonya. Oke. Ini sudah berhasil mengunduh ya. Berisi patch keamanan CPH1803EX _11_A.15 ya, untuk yang terbaru, dan memperbarui versi Color OS ke Color OS 521. Oke, sekarang ini tidak saya backup ya. Sekarang kita perbarui gini ya. Nanti ini akan mati HP-nya. Pas proses penginstalannya. Sekarang sudah mati ini. Prosesnya kita tunggu saja. Memerlukan beberapa menit ya. Oke, sedang updating. Harap tunggu dan jangan lakukan apapun saat sedang update ya. Jadi kita harus menunggu. Ini estimasi sekitar 3 menit ya. Kita tunggu 3 menit. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Saya rasa ini lebih dari 3 menit ya. Kok mentok di sini? Aduh. Seperti nggak jalan. Tapi kita tunggu saja lah. Ya. Oke, detik-detik yang mendebarkan akan segera berlalu. Tadi sempat berhenti ya di sekitar 75%-an kayaknya. Nggak tahu nih. Oke. Lagi loading ya di logo Oppo. Oke. Sedang loading. Sudah berhasil ya, cuma nggak tahu ini ada tanda X begini. Oh, sinyalnya ya. Oke ya, ini sudah selesai pembaruannya. Sekarang kita cek di pembaruan perangkat lunak. Perangkat lunak Anda sudah mutakhir CPH1803EX_11_A.15. Oke, kita cek fiturnya apa saja. Color OS 521, perubahan Smart A, dibaca sendiri ya di fiturnya ya. Nah, Color OS-nya mana, tentang ponsel.
ya, versi Color OS V5.2.1 ya. Apa saja yang baru selain yang ada di menu pengaturan tadi yang sudah kita lihat bersama? Nah, ini di tampilan layar muka ya, antar mukanya. Nih, kita tap ini di tengah kiri ya. Berat kanan saya berarti ya. Nah, ada shortcutnya tambahan ini, pembaruan dari Color OS-nya ya. Tadinya tidak ada kayak gini ya. Baru saya temukan yang ini ya. Itulah cara update pembaruan sistem terbaru Oppo A3s ya, dari CPH1803EX_11_A.14 menjadi A.15. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka. Dan silahkan berlangganan gratis dengan cara tekan tombol subscribernya ya guys, gratis. Oke. Dan tekan juga ikon belnya biar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan dari channel Iwan saja. Terima kasih.